Rafflesia arnoldi atau bunga bangga ya. Ini termasuk salah satu jenisnya. Cara budidayanya sangat mudah ya. Dari tumbuhan ini namanya suwak. Nanti kalau daunnya sudah berguguran alias layu, energinya akan menjadi bunga seperti itu. Manfaatnya banyak, ini umbinya bisa buat food atau makanan pengganti karbohidrat ataupun biasanya digunakan untuk keripik. Kalau daunnya sendiri bisa untuk ikan gurami. Ya. Budidayanya dari umbi, kita langsung pertama dari bonggolnya. Ini sudah saya pecah seperti ini ya. Ini dipecah umbi yang utuh, dipecah, dibuka mata tunasnya. Ini ada mata tunasnya. Keringkan 1 hari. Seperti ini mata tunasnya. Baru ditimbuk. Cara tanamnya, umbinya dipotong kecil-kecil menurut mata tunasnya ya. Kita diamkan 1 hari agar lukanya mengering, baru ditanam. Usahakan umbinya ini mata tunasnya kelihatan. Nanti setelah 3 minggu hasilnya akan seperti ini. Ini 3 minggu ketinggiannya segini ya. 1. Baru kemudian jadi seperti ini. Nanti ini kalau sudah tua layu akan tumbuh bunganya. Oke, sekian, terima kasih, selamat mencoba.